Sehat. Alhamdulillah. Tuh, yo, bisa dibilang juga karuhun saya, teman-teman. Jadi, Bapak ini tuh mempunyai kebun cabenya, Pak. Iya. Kemarin 8 tahun. 8 tahun. Mas Tadi. Aku tak percaya. Aduh, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kreator Rudy Cobra Official. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak nyari ular, teman-teman, melainkan saya silaturahmi ke kerabat ngala orai di Jarian, teman-teman. Kita berbincang-bincang di sini, Pak. Wih, kalah nyumput, teman-teman, itu. Oke. Sembari kita ngopi di kebun cabai miliknya, nah, Bapak ini nih. Ih, kameranya kudu dieun, Pak, si Gana rada kebelet itu. Nah. Blur. Mantapnya. Aduh. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah kerabat saya ngerobas di Lubung Jarian. Mantap banget, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Tuh, yo, bisa dibilang juga karuhun saya, teman-teman. Jadi Bapak ini tuh mempunyai kebun cabenya, Pak. Iya. Cabe cabe noni itu cabe keriting. Cabe merah besar. Cabe merah besar. Mm-hmm. Itu seberapa jenis baja? Jenis baja. Seberapa bulan, Pak? 3 bulan. 3 bulan terus panen ayeuna seberapa kali, Nak? Panen ka 3 ayeuna. Ka 3 kali. Wih, ibu lega berartinya. Kurang lebih 1400 meter. 2000 kurang lebih 2000 pohon. 2300 pohon. Pohon. Gila mun 2 kieu kumaha ieu, Pak? Kaetang, kaetangna sapohon. Sapohon. Per lubang. Oh nya. Per lubang berarti nya maksudna. Tapi ayeuna mah teu ngalawar ieu, Pak. Teu aya informasi. Orang langka ayeuna teu kaluar. Jadi teman-teman, Pak Wan ini itu suka sama seperti saya, suka menangkap ularnya, Pak. Cuman enggak dipelihara, melainkan dilepaskan kembali, teman-teman. Kan enggak apa namanya ya, bisa dibilang aduh, enggak capek-capek gitu. Tapi aduh, alhamdulillah nih bisa ketemu lagi pas dengan lagi apa namanya ini panen teman-teman. Aduh, alhamdulillah katilu ayeuna. Luar biasa. Ayeuna cengek mahal, Pak. Cabe. Cabe biasa standar, cabe mahal cengek. Cengek ayeuna. Oh, cengek. Cengek sekitar 100 120. Cengek. Ayo, cabe mah standar, masih standar. Asli hoyong ilmu napa, iya mah kudu dipastikan ilmu na yuk. Kok? Buat ngelejrengki yuk. Asli, teman-teman, mantep banget. Buat teman-teman, buat subscriber, insya Allah nanti kapan-kapan kita main kesini, kita menambah ilmu bareng-bareng, teman-teman. Bareng si Bapak. Oh. Cabainya merah-merah, teman-teman. Panen katilu ya, ayo nih panen ketiga. Ya tau. Panen katilu. Hmm. Yalah munuk ieu ke sebenarnya buruk kata tapi kok. Entar. Oh, entar. Warna. Warna. Jadi can asak pisan.
namun asak bisa mah hideung. Iya, beureum melah nyara. Kan masa mah hideung. Jadi ieu mah kan beda tangka, beda pohon. Iya. Tah sadeung ieu. Oh benar. Jadi kan asak kahiji, ieu kahiji, kadua, katilu. Tah ieu katilu. Tah katilu. Gitu. Kan kaopat mah kieu keneh tah ieu kan kahiji kadua. Iya. Tah ieu nu kadua beda can asak. Gitu. Ayeuna. Bapak nanti ketinggalin teman-teman. Diserkan dulu. Aduh, jadi gini gak ada kameramen, jadi gini teman-teman. Kita ngevlog aja bareng si bapak, silaturahmi lah intin nama pak, ngomong ke dia. Si, alhamdulillah. Kemarin di Mangki Saga. Amang kali ya ayah. Kemarin genep tahun setengah. Terpendah. Mana kak? Malah kopi di Sumatera. Kopi, nah. Itu. Arabika. Kopi Arabica. Oh, Arabica ya. Astaga, diem. Berat. Mantap. Baru rata. Baru ratanya nyerang koyot. Lemun hujan tuh kadinya. Aduh, hujannya koyot namanya kadinya. Karena rarubuh. Berat. Kamaria tuh yang sabar hari. Hah? Anu amang kali di Sumatera? Di Sumatera kamari 2 hari murid medel. 2 hari? Iya, 2 hari. Kan orang Cisaga nikah ke orang gitu. Kan Cisaga mana suka dia. Iya weh. Terus rumah tangga di dia. Gitu di... Sok ngajang kan tuh kan dia ngadam ngendong gak sama bu. Itu beda, satu di tengah. Kamaris 8 tahun. 8 tahun? Pas ke dia. Asyik terpercaya. Aduh, bangga, gitu. Resep. Ngirim kopi lubak. Ngirim kopi lubak, lubak macar. Itu mah kopi lalai. Iya kan ya? Iya, kopi lalai. Iya teman-teman, kopi dari Sumatera nya pak. Mantap asli. Asli. Kopi kelelawar, lalai. Lalai. Jadi mah dibawa ku lalai. Di pulungan. Oh gitu? Iya. Jadi... di sepah lalai entepna daun jadi rag-rag yang unggul kumpulkan kemarin khusus saya berarti nya ayah lalai iya ayah lamun kandangan urut care itu di leuweung asli itu asli jadi pan kebon ge manehna meureun ngala ka itu entep ka itu rag-rag deui pan ari lalai mah matuh jadi munjalan deui kitu nah ari careuh mah kan di mana daek geuning gitu ada teman itu ngumpul. Dia geuning mulungan aya urut caro, aya urut mono gitu monyet. Itu mah nu kapanggih mah di arah gitu. Untuk langsung metik tina tangkal gitu. Jangan bawain ka dieu mah. Karena khusus spesial. Ya apa? Alhamdulillah ayeuna mulangna marena. Pulang ke Sumatera lagi. Sekian tahun deui tepenak. Sepenak di terminal kan kampung rambutan. Gila. Kita digaya mah. Gaya saudara. Bangga. Yeay, susah. Karena jadi eta mah asli, keluar asli eta. Mana susah dicarina. Orang lain tapi ingat saudara. Tahun setengah kerja dia mah paling setahun. Nah, kadi apa sabar bulan? Kadi kan istrinya orang di orang Lampung. Gak bisa lewat pak? Bisa nggak lewat? Jadi ya, itu kaburu. Momen itu pak. Nih, untuk kaburu. Untuk kaburu ngaliberti. Sibuk sih, jadi anak. Di rumah emang saya, di rumah. Kan pejeng istri, nah istrinya ke Palembang. Palembang? Ke saudara anak. Mana ke dia, gitu ya. Mana khusus kena kopi. Gitu, makanya itu dekat rumah. Nah, dekat rumah ada ke kopian. Di kopian? Tebang Abin belajar lah
Kita punya sahabat tukang kopi kita juga. Harus. Harus. Sukses sih emang Pak. Perjuangan. Perjuangan. Apapun usaha apapun tanpa perjuangan tidak akan berhasil. Asli Pak. Ada perjuangan. Anu kurang ada perjuangan. Perjuangan. Bisa sakio, sukses kio, perjuangan. Perjuangan umandang lain keberhasilan. Keberhasilan perjuangan. Jadi berhasil karena koma karena ada perjuangan. Berhasil karena, berjuang. Nah, karena ada usaha. Tangkel di momen basicnya di dia sih di Sabrang tadi dunungan. Cuman Pak, ya. Suatu saat lamun misalkan diri cuang acara ieu lah ngaliwat. Siap, ya, bebeja bae kira ngaliwat mah. Kira ka dieuna ge ulah padu waktu kira kita. Ieu kudu pas teh. Padahal mah tenanon oge Pak lamun misalkan Bapak keur panen kieu. Jadi emang ngaliwat wae ge pas misalkan istirahat gitu. Makan-makan nah, tenanon gitu ge leuwih. Bagus, leuwih bagus dibandingkan kudung haja ngaliwat kan. Ai kieu kan jadi hitungan pedah kieu. Jadi urang mah moal pimiluan. Tah eta paling ge gitu. Urang mah usus gitu di bisa kan ayeuna. Ayeuna ti pagi ibaratna kieu bareng brai urang mah mangkat ka dieu. Ayeuna teu anggeus ieu. Tangke momen nungke ya, poe Senin, Sabtu nungke, apa Sabtu apa Minggu, kumangke cek bos, ditelepon cek bos, kumangke tadi itu ngaladoi, ya ngalah iya, ngalah nuka opat panen raya lah, opat, empat kali panen raya, ini rek mangketa, siap, lah, kabaran Pak, siap, harus itu. Sabtu. Kurang bunga resep gitu. Bener. Kali tadi bosnya mau mobil ya. Gitu. Didinya yang ngaliwat. Gitu. Kurang mah kerja. soalnya di dia susah nih nganu gawe. Mana tadi ngecek bos. Ini kunaon sih itu ngajakan nu gawe cenah gitu. Ih ngajakan gitu ngan 1000 gitu. Mangga sibuk. Sibuk ke sawah. Makanya ya teu kalah ya. Paling sekarung lebih ya. Mana ayeuna muka tilu ayeuna tilu karung kurang lebih sekintal setengah lebih. Tadi 50 kiloan lebih. Itu. Pernah tiluan yang 2 ton 2 ton genep kintal. Karena kebeli sawahnya ya. Udah. Datang genep kintal harga itu teu mahal. Pang mahalna salawe. Pang murahna 12.000. Tapi kebeli 12 30 juta. 30 juta. Hasil aya. Ya duka sabaraha. Mudah-mudahan sih ayeuna aya harga. Ya ayeuna teh aya harga. Berarti benernya kemarin mengkhianati. Ih usaha. Hasil tidak mengkhianati usaha. Ya. Kurang hasil kerja keras gitu pasti kapan tapi namun kurang kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas iya kabawakeun ka bae jelas asli kerja kerasna macul kerja cerdasna bagaimana bisa merawat ieu supaya bagus kerja ikhlasna nya urang kudu ikhlas harus keikhlasan seni dalam kehidupan ya karena nyangan seni tanpa jeung seni susah. Akhirnya terpaksa. Kerja apapun tanpa seni merasa terpaksa. Gitu. Tapi lamun jeung seni ikhlas. Cek batur capek, wayah magrib karek mulang, wayah isya karek mulang. Tapi teu ngerasa capek, seneng. Bangga, bahagia. Kumaha deui geus ngalakieu? Berarti urang berhasil. Masalah ayeuna menghasilkan berapa itu kan rezeki sehingga yang malah rezeki keletiknya disyukuri bonus nah, eta bonus
Tapi kudu boga target. Tetep target. Target kan makanya di dia butuh catatan, bos. Berapa kilo kemari? Nah, kita mah kekeh kilo mah harus kecekel. Masalah harga mah nomor dua lah. Tapi kan lamun orang ayo nak ya menang satu sekian kilo sekian ton gitu target kita kan itu alhamdulillah. Komode lamun ibaratnya menang bonus harganya mahal itu lebih alhamdulillah, lebih alhamdulillah bonus eta. Tidak terduga. Insyaallah mudah-mudahan acara itu bisa sempon, Pak. Siap. Tapi soalnya itu acan-acan kayak iya. Kan gitu nanti sok erek etamah gini gitu. Kan merenan. Ya bara alat di dia ya. Latih menang di tempat ini mulai ada menang. Gampang lah. Kayak orang nangan ayam batur. Ayam datang. Ayam datangnya bang keberikulah. Acara tahun baruan judulnya mari nya. Teu kamu mana? Teu kaburu kamu mana? Ah jadi bisa main di rumah hayu. Ah sama baik tahun baru ya. Gitu-gitu kayaknya. Orang aya mah ka cicolang ieu cenah. Noh macul. Rek macul deui. Jadi di kamar. Teu eta teh. Macul. Teu nyana ka wae di gawe. Kan eta. Sekitar seru lah sekitar 2000 pohon. Oke, mungkin buat teman-teman ini adalah hanya sekedar cerita belaka teman-teman ya. Oke, mungkin karena waktunya udah panjang banget, durasinya udah panjang banget. Terima kasih yang udah menyimak, ambil sisi positifnya ya Kang. Ambil hikmahnya dari cerita si bapak ini tentang pengalaman hidupnya dari menanam cabai ini. Semoga bisa terinspirasi teman-teman. Saya juga terinspirasi nih teman-teman. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Yuk, dadah. Bye.